Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfremen. Yap. Oke nih teman-teman. Jadi kesempatan kali ini saya pengen bikin tutorial yang cukup simple ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk logout atau keluar dari akun pintarnya teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simple, tinggal kalian buka aja dulu di sini aplikasi pintarnya. Nah, tinggal kita tungguin nih ya teman-teman ya. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari pintarnya, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah, di sini ada menu profil, bisa kalian klik. Nah, setelah kalian klik, langsung aja kalian pilih di bagian pojok kanan atas ada ikon pengaturan, ini bisa kalian pilih. Nah, kemudian di sini ada tombol keluar ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian pengen keluar, kalian tinggal klik aja di sini keluar. Nah, nanti bakal langsung keluar dari akun pintarnya kalian teman-teman ya. Nah, tenang, ini tuh nggak menghapus akun, jadi ini tuh hanya logout. Jadi kalian bisa login kembali ke akun kalian ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk logout atau keluar dari akun pintarnya. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke.